Hello guys, welcome back with me. My name is Doni Adi Permana and now kita akan membahas misteri di COC. Oke guys, sebelumnya gue mau berterima kasih kepada Yoga Prakusya karena dia sudah berkomentar dan memberikan gue saran untuk mencari misteri di COC. Oke, katanya begini. Bang Don, woi Bang Don. Cari klan dunia darah di COC. Jangan lupa juga ya berkunjung ke channel saya. Oke guys, jadi Yoga Prakusya ini mempunyai channel ya. Jika kalian ingin berkunjung, kunjungi saja karena dia punya channel. Tapi gue belum tahu apa yang dibahas di sana, oke? Kalian subscribe di sana, oke? Terima kasih Yoga Prakusya. Langsung saja kita cari klan dunia darah, oke? Kita cari. Oke guys, kita cari. Oke guys, sebenarnya dulu gue pernah ada subscriber juga mengatakan disuruh mencari klan dunia darah ini, tapi gue lupa namanya itu siapa. Tapi gue mau berterima kasih juga pada dia. Oke, langsung saja kita baca di sini di deskripsinya dulu. Siapa saja yang mengunjungi klan kami, tolong bantu kami menemukan jawaban yang tak terselesaikan. Susun huruf para anggota dan tulis di global. Kalau tidak, kamu akan kena akibatnya. Oke, kamu kena akibatnya. Oke, oke guys. Jika kalian ingat video gue yang dulu itu, kalau nggak salah di klan darah ini juga ada misteri seperti ini guys. Deskripsinya sama persis guys. Jika kita tidak mau tulis di global, pasti kena akibatnya. Oke, oke. Tapi sekarang kita lihat nama anggotanya. Selalu ada nyawamu darah ini mati. Oke guys. Ternyata guys, ini adalah klan darah ini guys, tapi cuman diganti saja namanya guys, dunia darah. Oke, kalau nggak salah dulu klan darah ini juga memiliki level 666666 seperti ini guys, tapi di sini ada 11. Oke, tapi tetap gue bilang terima kasih kepada Yoga Prakusya sudah memberitahu klan ini. Oke, jawaban gue masih sama seperti jawaban yang dulu guys. Sebentar, gue mau cari dulu jawaban gue yang dulu. Oke guys, jawaban gue yang dulu ternyata begini guys. Darah ini mengalir dalam hidupmu. Siapapun waktu mati selalu ada bayangmu terlintas selamanya. Oke, lagi sekali. Darah ini mengalir dalam hidupmu. Siapapun waktu mati selalu ada bayangmu terlintas selamanya. Oke. Di sini sudah lengkap semuanya guys. 1 2 3 12. Oke, di sini juga 12 anggota. Oke. Dan sekarang kita membuat di global. Oke. Tulis di global. Global pas banget. Oke guys, gue sudah selesai menulis di global guys. Sekarang kita tinggal kirim saja. Oke. BTW gue ini jawabannya cari sendiri ya. Waktu dulu itu, jika kalian ingin nonton video gue pas darah ini, kalian bisa tonton guys. Di ada video di video-video lalu, pokoknya kalian cari aja sendiri. Oke, gue gak kasih link, males. Oke guys, jadi jawaban gue adalah darah ini mengalir dalam hidupmu. Siapapun waktu mati selalu ada bayangmu terlintas selamanya. Oke, ngerap. Oke guys, tapi sebelumnya biar tidak terlalu singkat ya, gue mau ngetek dulu. Oke, tapi tidak di sini guys, gue lebih suka attack di mode malam. Oke, langsung saja kita attack. Oke, trofi gue BTW sudah 800 loh. Kalian berapa? Oke, kita tunggu saja. Ya, kita mendapatkan musuh yang sudah Town Hall 3. Oke, kayaknya guys, kita akan kalah sekarang guys. Oke, gue sudah berani ini. Kita akan kalah sekarang guys. Oke. BTW gue nyerang di lewat komputer ya, agak susah jadinya guys. Wah. Oke guys, gue dapat 50% guys, maklum aja guys. Dan ternyata kita menang guys. Dia mendapatkan 1 bintang dan kita dapat 2 bintang. Biarpun meskipun dia mendapatkan 60%, kita 50%, tapi tetap kita menang karena kita mendapatkan.
guys, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, jangan lupa kasih like, comment, share video ini, dan tentunya juga subscribe di channel gue. Dan jangan lupa juga subscribe di channel gue. Terima kasih ya, Yoga. Dan juga sudah memberitahu tentang plan gitu.